Jumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan memberikan tips jitu cara mudah agar pisang tahan lama dan tidak mudah hitam. Yang pertama, belilah pisang setengah matang. Saat membeli pisang, pilihlah pisang yang belum terlalu matang. Hal ini bisa dilihat dari bagian tengah kulit pisang masih berwarna kuning dan bagian ujungnya masih berwarna hijau. Cara ini akan membuat pisang punya waktu matang yang lebih panjang dan lebih tahan lama. Yang kedua, beli pisang dengan kondisi mulus. Pisang yang baik adalah pisang dengan kulit yang masih mulus bersih. Pastikan tidak ada bibit-bibit hitam yang menandakan pisang terlalu matang ya. Yang ketiga, gantung pisang. Setelah dibeli, pisang lebih baik disimpan dengan cara digantung. Menaruhnya di atas meja membuat pisang lebih cepat matang karena udara. Cara ini juga digunakan banyak pedagang yang mendisplay pisang dengan cara digantung. Jadi selalu gantung pisang supaya lebih tahan lama dan tidak cepat menghitam. Yang keempat, bungkus bonggolnya. Bungkus bagian bonggol pisang dengan plastik. Pastikan plastik menutup rapat dan ketat sehingga tidak ada udara yang masuk. Cara ini bisa membuat pisang tahan lama karena plastik menutup keluarnya gas etilen yang membuat pisang cepat hitam dan membusuk. Yang kelima, masukkan dalam kulkas. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekin di rumah ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Dadah!